Oke, assalamualaikum. Kali ini kita bakal ngedesain anime ya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita mulai. Pertama, kita akan pisahkan background-nya ya. Kita tidak butuh langitnya. Kita pisah. Sorry, saya agak pilek ya. Saya menggunakan pad dan shifting sini menjadi pad. Saya pisahkan dulu. Kita potong. Semakin rapi potongannya semakin bagus ya. Kemudian kita klik kanan ya, klik kanan, seleksi, make seleksi. Setelah itu kita Ctrl G. Kita dapat gambar tanpa background sekarang. Kita buang dan menggunakan ini kita pad, kita potong sisi ini, kita tempelkan sebelah sana. Kontrol aja lagi. Oke. Oke. Nah, kemudian kita kasih langit ya. Kemudian kita akan kasih gambar burung terbang. Kita buang putihnya. Dan jika berhasil tuh, klik. Oke. Kita ganti warnanya ke putih ya. Color overlay. Oke, udah putih. Kita agak sedikit blur kan. Oke. Sekarang kita kasih langit ya. Kita akan kasih matahari cahaya ya. Berarti kita harus bikin sendiri ya. Di sini saya taruh, saya akan taruh sini. Oke.
Kemudian kita kasih brush cahaya ya. Kita punya curah cahaya. Brush-brush ini sudah saya bagikan ya. Pertama di tutorial smart G, brush ini selalu saya masukkan. Jadi tinggal download aja. Oh. Oke, saya buang dulu yang pertama. Oke, kita turunkan opacity-nya sedikit. Kita atur arahnya. Kita turunkan lagi. Kemudian di bagian sini kita kasih putihnya agak lebih. Kita kasih agak lebih kuat. Oke. Kemudian kita kasih sedikit, kasih blur bagian sini. Nah, kemudian bagi gambar sini saya akan rubah sedikit filter. Sini ya. Nah, kita masukin cahaya ke dalam patungnya. Opacity-nya kita turunkan sedikit. Arahkan kursor ke bagian sini antara new layer dengan layer 9 ini dengan layar patungnya ya. Tekan Alt langsung klik. Oke, kemudian kita rubah warnanya agak sedikit ke biru-biruan ya, menyesuaikan dengan. Oke, kemudian kita gabungkan layarnya. Saya pengen burung ini sedikit terlihat. Pindahkan ke sini ya. Oke, semua kita gabung menjadi satu. Ctrl E. Kemudian kita kontrol ini bagian ini kan di luar dari foto ini masih ada seperti ini. Nah, lalu kita buang dulu bagian sisi seperti ini. Sambung.
Oke, Ctrl A, kemudian kita masking. Kemudian layar masking kita buang. Oke, apply ya. Kemudian baru kita ke filter lagi. Kamera RAW. Nah, sini kita setting. Oke. Siap. Sekarang kita naikin saturation. Kita masuk ke filter lagi. Sini ada beberapa pilihan. Oke, saya pakai yang paling atas ya. Oke, nah sekarang kita bikin tulisan Pekanbaru Riau, tulisannya ke bawah ya. Pekanbaru Riau, kita rubah tulisannya ke bawah. Ganti warnanya dulu, kita rubah ke bawah dengan Ctrl dengan T tekan ini. Dan klik oke. Nah, sekarang kita ganti fontnya elektronik. Atau saya ganti dengan kurang bagus ya, kalau kalau sepanjang ini mungkin saya akan material saja. Oke, jadi sekarang kita bandingkan dengan foto aslinya ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe-nya dan sampai jumpa lagi dengan video-video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.